Bertempat di Terminal Alam Rajo Kota Jambi, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono melakukan kegiatan Jumat Curhat bersama supir bus PO antar kota, antar provinsi yang dimaksud mendengar keluh kesah serta masukan terkait pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono melaksanakan kegiatan Jumat Curhat bersama para sopir PO bus antar kota, antar provinsi, dan organisasi angkutan daerah bertempat di Terminal Alam Rajo Kota Jambi pada Jumat 22 Desember 2023. Pada kesempatan tersebut hadir mendampingi Kapolda Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Davi, Dir Intelkam Polda Jambi Kombes Pol Rinalzi Agus, perwakilan Dinas Perhubungan serta Jasa Raharja. Jumat Curhat ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi yang dihadiri oleh supir bus, pedagang terminal serta masyarakat sekitar. Dalam wawancara bersama awak media, Kapolda menyampaikan bahwa Jumat Curhat merupakan program Polri, di mana dalam pertemuan ini pihaknya menampung masukan dan aspirasi masyarakat terhadap tugas-tugas kepolisian. Kapolda Jambi menyebut pertemuan kali ini bersama para pengusaha angkutan umum yang ada di Provinsi Jambi untuk mendengarkan masukan dalam kaitannya pengamanan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, yang pada intinya pihak pengelola jasa transportasi bagaimana selama libur Nataru kondisi lalu lintas bisa berjalan dengan aman dan sesuai dengan yang diharapkan. Program kegiatan Polri ya, yaitu Jumat Curhat, di mana pada Jumat Curhat ini kita menampung masukan-masukan masyarakat terhadap tugas-tugas kepolisian. Hari ini kami ke Terminal Alam Barajo bertemu dengan beberapa perusahaan-perusahaan angkutan umum yang ada di Provinsi Jambi ini untuk kita mendengarkan masukan-masukan dalam kaitannya pengamanan Natal dan Tahun Baru. Kita sudah banyak masukan-masukan dari mereka yang pada intinya mereka pun berkeinginan bagaimana Natal dan Tahun Baru selama liburan ini kondisi lalu lintas itu bisa berjalan dengan aman sesuai harapan kita semua. Masukan-masukan telah kami tampung dan mudah-mudahan segera kita bisa kerjakan itu semua sehingga para supir-supir angkutan umum khususnya bis di Provinsi Jambi ini merasa aman, merasa nyaman ketika melaksanakan aktivitas mereka seperti itu. Dan masyarakat juga merasa aman juga. Kapolda menekankan semua masukan telah ditampung untuk segera ditindaklanjuti sehingga para sopir angkutan umum khususnya bis di Provinsi Jambi merasa aman, nyaman ketika melaksanakan aktivitas. Di akhir acara, Kapolda Jambi berpesan kepada seluruh sopir kendaraan umum agar bisa memperhatikan kondisi kendaraan. Jangan dipaksakan jika kondisi tidak baik. Kemudian untuk sopir harus dalam kondisi sehat, jangan membawa kendaraan jika tidak sehat. Setelah usai kegiatan Jumat Curhat, Kapolda Jambi membagikan vitamin kepada para peserta yang hadir. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.